Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Glesios, dimanapun kalian berada, jumpa lagi nih bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru mengenai Ayu Ting Ting. Dan di sini ada informasi menarik, pastinya sangat luar biasa spektakuler nih. Di mana di sini Ayu dan juga seluruh anggota keluarga yang lainnya sedang menikmati makan bersama. Walaupun seadanya, tapi mereka lahap banget nih menyantap makanan yang ada di depan dengan satu piring bersama nih. Dan terlihat juga di sana sang pengantin Siva juga menikmati hidangan yang sudah disiapkan, meskipun hanya tempe dan juga ini sepertinya sosis goreng nih pemirsa, yang dicelupkan ke saus. Wah, salah satu budaya Indonesia yaitu makan bersama dan juga kebersamaan yang paling nomor satu. Untuk Ayu Ting Ting dan juga keluarga, semoga selalu kompak walaupun selalu tampil apa adanya. Tetap ya, kekeluargaan tetap nomor satu. Sehat selalu untuk Ayah Rojak dan juga Mom Ayu Ting serta sang pengantin. Kita doakan semoga Ayu juga segera mendapatkan jodoh yang terbaik, ya amin ya robbal alamin. Di sini juga masih ada perebutan bunga nih, di mana di sini ternyata yang memperebutkan adalah sang ponakan sendiri, yaitu Dwi Ramdhani. Di sini Ayu Ting Ting masih memperebutkan bunga yang dia dapatkan ketika pelemparan bunga nih pemirsa. Langsung dari Ayla Najwa 98. Menurut kabar yang beredar, mereka masih rebutan bunga sampai sekarang. Sekian info dari saya dan terima gaji. Lucu banget nih kelakuan Ayu Ting Ting dan juga sang keponakan yang sama-sama memperebutkan bunga. Mungkinkah Ayu Ting Ting memang ngebet banget nih pengen menikah tahun depan, tapi diserobot nih sama sang ponakan tercinta yaitu Dwi Ramdhani. Dari Ayu Ting Fans 95, sepanjang acara ada aja ya kelakuan dia yang bikin kita ngakak. Dan inilah proses pelemparan bunga, lihat saja pemirsa. Tangan siapa yang duluan memegang bunga? Sepertinya tangan Ayu Ting Ting, namun direbut nih oleh sang keponakan tercinta nih. Tapi tetap ya, dengan wajah manis dan juga lugunya, Ayu Ting Ting mendatangi Dwi Ramdhani dan masih memperebutkan bunga tersebut. Semoga dua-duanya menikah tahun depan. Doa terbaik deh untuk keduanya. Semoga mendapatkan jodoh yang terbaik dan pastinya yang terbaik dari yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Dan berita selanjutnya di sini ada yang heboh luar biasa, di mana Ayu Ting Ting sedang dikerjai oleh salah satu sahabatnya, yaitu Uya Kuya. Di mana di sini Ayu Ting Ting dibuat panik pemirsa karena ada seseorang yang katanya ketabrak sama mobil Ayu Ting Ting. Dari informasi Aibun, Ayu Ting Ting bikin panik part 1 nih, dikerjain modus ketabrak. Maka banget si Ayunya malah dibuat bercandaan nih. Pokoknya seru banget nih bagi sahabat semua, sudah tayang nih jam 5 ini ya di Trans 7 Bang sama Uya Kuya dibikin panik episode Ayu Ting Ting. Pastinya seru abis bagi sahabat semua, jangan lupa tonton di YouTube terus dia bikin panik seru nih, ada Ayu dan juga sang pembalap panda. Selalu untuk Ayu, semoga selalu menjadi wanita yang rendah hati dan juga selalu baik terhadap semua orang. Happy untuk Ayu Ting Ting, semoga sukses dengan segala pekerjaannya, semoga selalu dikelilingi orang-orang yang baik dan semoga selalu dicintai oleh orang yang tepat. Berita selanjutnya di sini ada dari Ivan Gunawan yang hari ini sudah landing di Paris pemirsa bersama tim MS Glow. Dan di sini Mimin selalu memberikan informasi-informasi terbaru nih, khususnya Ivan Gunawan yang memang sedang melakukan pekerjaannya di salah satu kota yang paling istimewa yaitu Paris. Ivan Gunawan bersama Maharani Kemala bersama-sama berangkat dari Bali menuju Singapura dan juga Paris nih. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Happy holiday untuk Ivan Gunawan serta Ayu Ting Ting.
Sehat selalu untuk semuanya. Oke sahabat, selamat menyaksikan kegiatan Ayu Ting dan juga Ivan Gunawan yang pastinya bikin gemes dan bikin baper. Oke sahabat, untuk Ivan dan juga Maharani Kemala serta seluruh timnya, semoga sukses dengan pekerjaannya di Paris ya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa stay healthy untuk semuanya. Oke sahabat semua, jangan lupa selalu dukung channel ini dan selalu pastikan bahwa Anda adalah orang yang nomor satu. Menyaksikan channel ini dan jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Internasionalnya nggak dibuka, jadi ini penerbangan pertama lewat Bandara Ngurah Rai, semoga lancar. Kita transit ke Singapura dulu, dari Singapura kita ke Paris. Semoga lancar semuanya ya, udah kangen banget ke Bandara Internasional di Bali. Penerbangan pertama kali kita sejak 2 tahun di Bali. Bali. Dari Bali ke Paris. Jalan dalam negeri hari ini kita launching. Kemana Darren? Pesawat. Kita masih di atas pesawat Darren dengan Kinder Joy dan makanannya bir anteng. Baterainya nggak habis-habis. Kita lagi nungguin mereka di apa yang udah habis? Apa? Baterainya?
Loh, udah habis baterainya. Diapain? Dicas dulu baterainya, baterai Darren cas. Cowet, udah keisi, oke? Oke, udah full. Lari lagi, gitu. Apain? Joget. Oh gitu, joget. Abis dicas baterainya joget, gitu. Udah habis lagi. Sekarang dicas lagi. Cuit. Lagi, cuit. Cuit, cuit. Oke, udah. Selamat pagi. Happy?